teman-teman kita beli ikan kulit. Beli ini juga, ini kerupuk. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku, Fira Putri. Nah, hari ini aku mau berangkat ke pasar sama Uti sama Agung, teman-teman. Kita mau belanja keperluan yang dibutuhkan untuk pengajian almarhumah nenek aku nanti. Kemarin itu sudah sebagian ada yang beli dan sekarang tinggal beli yang kekurangan-kekurangan aja. Dan hari ini, di sini masih jam 5, langitnya sudah mulai cerah, sudah mulai terang. Gitu. Nah, ini kita mau berangkat dulu. Itu ibu sudah menunggu di sana. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Kita hari ini belanja apa aja di pasar. Teman-teman, nanti kita ketemu langsung aja di sana ya. Teman-teman, ini kita sudah sampai pasar dan aku udah ketemu ayah. Ini ayah tadi nunggu di sini. Dan ibu itu beli bumbu-bumbu di sana, teman-teman. Kita lihat ibu beli apa. Nah, ini kita belinya di sini soalnya nggak tahu ibu pengen beli di sini. Toko piro, Bu? Lombok. 1/4. Piro? 10. 1/4 10.000, teman-teman, cabai rawit. Nah, di sini tempatnya di pinggir jalan raya langsung. Nah, ini sudah selesai. Kita beli cabai dulu di sini. Kita lanjut mau ke sebelah sana. Di sana. Teman-teman kita beli ikan irisan. Iwak napa niki, Pak? Putian tumbuk. Putian tumbuk. Sekilonya tadi 62.000 di sini, teman-teman. Kita jadinya beli 2 kilo setengah. Ya. Nah, ini ikannya masih segar-segar. Ibu minta di ini ya. Diirisin juga kulitnya, diilangin. Ono jereng. Ya lemburu nene gini sih ono ini tiap kilo lemburu. Beli setengah kilo, setengah kilo bu, setengah kilo. Bulunya apa yang terus setengah? Bulunya setengah 15. Pindang koyong. Anak daging, belum tak apa anak daging ya. Pindang koyong enak bu, sing belung-belung bu. Makan ya. Mungkin sudah lim. Kita sekalian beli ini. Belungan putih ya, entah ya. Belungan ini ke? Atau tulang. Di proses kering. Polar putih pindang. Kalau wajah aja bisa sangat ramai sekali dan ini semakin banyak orang, teman-teman. Nah, di sini ada yang jual jamu juga. Di sini ada ikan-ikan, udang. Lengkap. Ini ada yang jual ayam juga nih, barangkali ya. Beli ayam. Nah,
Nah, ini sudah dapat teman-teman. Totalnya 3 iya. kilo dagingnya. Dan belungannya 1,5 kilo. Nah, itu kayak yang ikut, Bro. Iya, terserah. Ibu galau antara beli setengah apa sekilo. Iya. Mulah. Tunggu menewes, Bu, 1,5 kilo. Galau. Biasa ya, para emak-emak itu kalau ke pasar itu selalu galau. Pak, tas, tas setengah belungnya, Nek. Tas, ya. Ya Allah, kulit. Ya Allah. Bapak Eki, Bapak Eki seneng guyon. Oke. Tangan iya kiri. Akan belimbing kita. Kita tadi akhirnya nambah lagi 1 kilo teman-teman. Jadi ini tadi totalnya belungan ikan 1,5 kilo. Terus dagingnya berapa Bu ya totalnya? 3 kilo. Mantap. Oke, kenapa sih sepedaku? Ya, sip. Bro, kita lanjut ke sini teman-teman. Apa Ibu ndelok? Tolong. Duduk tengah-tengah. Oh, Ibu mau beli kerupuk. Ini kita tanpa list alias sak nemune di sini teman-teman. Ini kita, Bu. Ini sorry kita. Duduk. Kerupuk apa sih, Bu? Duduk kerupuk kancing. Oh, iya, tuh kerupuk kancing. Iki kerupuk. Iwak parah. Iku mau semek entek. Pak, kerupuk kancing tadi habis ini mungkin habis ikan-ikannya di sini teman-teman karena udah kerupuk kancing. Sebagian tadi udah pada habis sampai ke sana tadi. Nah, sebelumnya itu yang jual ikan itu ada di deretan sini kerupuk teman-teman. Kancing, apa? Terus pindah ke bagian sini-sini dan itu mulai habis. Makanya kalau beli ikan kenapa? Itu harus subuh ke sini biar kebagian. Udang. Kalang. Ini kerupuk apa, Bu? Kerupuk kancing rasa udang. Oh, ini kerupuk kancing rasa udang. Kita beli yang varian ini. Sebenarnya banyak ya variannya, teman-teman. Tapi Ibu pilihnya yang ini. Kembas piro, Bu? Kilo. Kita beli 1 kilo. Kerupuk udang. Ini enggak. Tungguin. Teman-teman, kita lanjut beli kertas minyak. Ini kita beli 2. Dan kita mau beli ini juga. Agar-agar, Bu. Ini akhir-akhir baru, satelnya gitu. Iya, segi kuai. Kita beli agar-agar. Rasa iki Bu ya. Ini kan suruh kopi parah. Ijo ambek pink, tapi pinknya entek. Koyok ya. Kan ini kalian ngomong suruh? Iya, kan harus digawe. Kemas pira Bu. Kan pink deh. Iki ijo. Iki pira, tuku pira. Pira. Gak ngerti pirawan. Oh iki. Agar-agar per kotak deng, 26.000. Ini yang pink. Tuku pira Bu ya? Telu, loro. Ini yang merah, ini warna merah. Warna hijau. Pink. Pink, hijau. Ini yang mesti pijau. Itu kan matang, itu pangan kari parah. Seng wingi hijau kaya ya? Dah, ini yang tak cek. Ini anang ini gitu. Iya. Sambel ya. Sambel. Yang telu toh?
anu namanya kita beli minyak juga teman-teman. 88. Teman-teman ini kita sudah dapat. Tadi ini tuh namanya bukan kerupuk kancing, namanya Palembang udang. Tadi sekilo harganya berapa ya? 23. Kita lanjut mau beli-beli lagi. Beli bumbu. Kalaupun gua anu. Aku enggak tahu beli apa itu masih menego-nego teman-teman. Anak. Oh. Ayo. Bawang gue. Bawang apa bawang putih? Karena di toko besar ini gue bawang api yang panen. Karena terus toko kan merenem maning di gue. Iya. Yo kan ngono iki ya ngono. Apa kan ndok? Teman-teman tadi kita beli kelapa juga. Ini satu biji harganya piro ya? 5.000. 5.000 teman-teman. Kelapanya. Oh, ini ayah nunggu di sini. Kita ke sana sama ibu karena ada di pojok sana. Soalnya di sini rame teman-teman. Akun channel apa? Ini sudah jam berapa ini ya? Udah 1 jam kita di pasar dan kita masih cari ini bawang merah, bawang putih. Kita masih pakai helm teman-teman. Soalnya sering ditinggal, jadi sekalian kita pakai. Iki gue. Nah, ini dia. Kita beli bawang di sini, teman-teman. Pinten bawangnya, Bu? Kira Bu, 25 25.000 sekilo. Bawang putih ya, Bu? Toko bawang putih bisa enggak? Mabuk yang seger yang orin, Bu. Nanti kipitin. 37? 37? Mahal ya? Sekarang naik ini teman-teman bawang putih. 37. Karena di rumah masih ada teman-teman, kita beli setengah kilo bawang merah, setengah kilo bawang putih. Kita juga beli ranti teman-teman. Ini harganya 1 kilo sama tomat. Pinten Mbak? 12.000. Ini buat sambel. Kayak di shopping ranti ini sama Mbak. Rantine niki artis, Bu. Di shooting. Kita beli sekilo, teman-teman. Masih 8 ons. Masih 8 ons. Kurang, Bu. Kita campur ya, kalau buat sambelnya nasi nanti itu dicampur. Kirang setunggil. Ini ya. Oh, ya. Ya, sip. Reboknya seprapat, Bu. Seger boleh. Tuh kalau paman deh, Bu. Kurang. Mereka yang seger. Tomatnya tadi harganya sama. Sama kayak ranti, sekilonya 12.000. Ini gede-gede. Mela sing oren apa sing abang, Bu? Atau sih itu gue kesok mungkin. Ini nggak dibuat sekarang, dibuat mben. Buat lusa, teman-teman. Mau cilik ya? Cilik cilik. Setengah. Kurang. Pas. Pas. Ibu. Seperempat sedoso. Setengah kilo ya? Nge, setengah. Mungkin sekilo. 12 setengah. Ini setengah, 18 setengah. Sekilo nggih. Kali 12 setengah. 5.9.
59.000. Matur nuwun nggih, Bu. Nah, ini kita sudah dapat bumbu-bumbunya, teman-teman. Kita mau lanjut ke sebelah sana. Mboten-mboten male niki pilihane. Enggak jadi, kita enggak jadi ke sana. Pinten iki, Bu? Iki, Bu. Itu gak malah. Sekilo setengah ini. Kita pin 10.000. Iya, Bu. Terima kasih, Mbak. Kita sudah dapat semua. Wes, Bu. Berarti wes mari. Nah, ini kita sudah selesai semua, teman-teman. Dan ini kita mau lanjut pulang. Ada lagi, Deng. Kita masih mampir ke salah satu tempat. Kalau hewu ya. Cok aja ya, cok kata. Ayo tuku kopi. Beli kopi aja nih. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita mau kesini dulu. Karena ada yang mau dibeli ternyata kelupaan. Kita mau beli gerit nih, rengginang. Kalau di daerahku namanya gerit. Ini rengginang terasi beda merek. Iki. Kerupuk warna-warni. Iya. Itu sama kayak gilunya. Teman-teman, kita beli ini juga. Ini kerupuk warna-warni. Iya. Kerupuk warna-warni. Kita beli 0,5 kilo. Ini kita ada di pasar bagian dalam nih. Ini kita jarang kesini karena kita beli kerupuk. Kita kesini, teman-teman. Nah, ini tadi harganya 0,5 kilonya 11.000. Ini gadong ya, Cik? Gadong? Kurang. Iki tuku iki pisan. Iki goreng dhewek iku. Iki tuku pisan. Kita beli ini kerupuk gadung 0,5 kilo. Kayak gini, teman-teman. Wis 0,5 kilo ya. Kita beli pinang itu tadi harganya satunya 20.000. Ini kita beli 0,5 kilo. Iki semennya 1 kilo, Bu, 40.000. Setengah ya. Kita beli setengah, teman-teman. Iki melayan sih. D
di sini macam-macam ya, ada banyak banget kerupuk-kerupuk sama melinjo. Iki beda ta, Bu? Iki lebih gede. Itu yang besar-besar banget, teman-teman, melinjo. Yang ini lebih kecil. Kita lebih suka yang kecil daripada yang besar-besar kayak gitu, teman-teman. Tempatnya lebih enak. Toplesnya lebih cukup kalau yang kecil. Cukup berapa ya? Setengah kilo. Kita beli setengah kilo. Setengah. Oh, bos. 50.000 setengah. Setengah serawe. Setengah seket. Setengah 50. Ini juga enggak boleh dijemur ya. Ini kan enggak sih. Yang dijemur sih warna-warni tok, Bu. Yang lainnya ini enggak perlu dijemur, teman-teman. Cuma yang warna-warni yang dijemur. Teman-teman, kita juga beli kerupuk udang. Ini kita beli setengah kilo. Ini macam-macam ya kerupuk udangnya. Ada yang kayak gini, ada yang gini. Ini banyak banget jenisnya. Sampai bingung milih yang mana, teman-teman. Ini juga, ini kerupuk kancing tapi yang warna-warni kayaknya. Iki ana 100 sih. Kok ana sekelo lek 1. Iki seket ana. Nambah. Nambah setengah. Setengah. Ini tadi kita beli setengah kilo kerupuk udang. Ini harganya 32.500. Ampun. Dan ini kita nambah setengah kilo lagi, jadi kita beli sekilo. Wis total. Micin emang. Sama micin tadi kita beli micin. Nah, teman-teman, kita sudah selesai belanja di pasar sini, di Pasar Rogo Jambi, dan kita mau pulang karena baterai aku sudah habis juga, teman-teman. Jadi, aku mau akhiri dulu vlog aku hari ini belanja di pasar buat persiapan pengajian nanti. Semoga teman-teman berkenan, dan terima kasih banyak buat supportnya, buat doanya, teman-teman. Semoga doa baiknya kembali ke teman-teman semua. Jadi, aku mau akhiri dulu dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.